insyaallah rezeki ngejar-ngejar kita. Yang ngomong Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kalau kau maco ini 100 kali, wahai sahabatku, kemarin kau ngejar-ngejar dunia, dunia berlari terus dari kau, tapi kalau kau istiqomah, kebalik akan keadaannya, dia bakal ngejar-ngejar kau, kau tidak tertampung lagi sama dunia. Nah, ini kata Nabi Muhammad. Kaget besok ibu amal ke? Baru besok nelponan, nah ustaz, aku lah maco tapi masih mah inilah. Baru sehari. Ya baru sehari. Yang salo pacak jadi senang kayo, yang senang yang kayo sekali liwat sekejap mato pacak dionyo jadi miskin. Galo-galonyo takdir Allah. Makonyo kata ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami kesulitan, maka yang paling lemah untuk dijadikan sebagai tumpuan hanyalah Allah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah majelis Nur Khairiyah yang insyaallah di tahun baru 1445 Hijriah ini kita bertambah kebaikan, bertambah taat, bertambah ibadah, dijauhkan dari segala macam ujian, bala dan musibah, diberikan kemudahan, diberikan kelapangan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Dan kita berharap insya Allah apa yang kita lakukan dari ibadah di tahun lalu 1444 Hijriah, ibadah-ibadah tersebut Allah ridhoi, Allah terima, dan setiap kesalahan yang terjadi pada tahun lalu 1444 insyaallah Allah hapuskan, Allah maafkan, dan Allah ampuni. Amin ya Rabbal Alamin. Tanggal 9 10 Muharram. Tanggal 9 itu bahasanya hari Tasu'a. Tanggal 10 bahasanya Asyura. Jadi 9 Tasu'a, 10 Asyura. Yang sama-sama kita ketahui, tanggal 10 Muharram itu tanggal yang mana banyak kejadian-kejadian yang dialami oleh banyak daripada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diselamatkannya Nabi Nuh dengan kapal bahtera yang beliau buat itu adanya pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun, kemudian selamat dari kejaran Fir'aun, terbelah lautan sebagai mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke kawah api oleh raja yang namanya Namrud, bukan Zamrud. Kalau Zamrud batu, mato. Ini Namrud. Jadi kalau nak beli, jangan beli mato Namrud, tapi beli mato Zamrud. Jangan salah sebut. Namrud, Zamrud. Jangan salah sebut. Jadi apa namanya, Nabi Ibrahim ketika dilempar ke dalam kawah api yang disiapkan oleh Namrud ini selama satu bulan penuh. Jadi ibu-ibu, Namrud ini saking geremnya sama Nabi Ibrahim, maka dia memerintahkan rakyatnya untuk setiap hari ngumpulkan kayu bakar ditaruh di kawah tadi. Jadi setiap hari selama sebulan. Setelah sebulan
maka Namrud ini ngidupkan api. Ngidupkan api, dikumpulkan kayu selama satu bulan, lalu dimuguk ke api tadi juga selama sebulan. Jadi dimuguk ke api tadi juga selama sebulan. Kalau ibu-ibu bertanya, nah Ustaz, selama sebulan kalau hujan pidem, iyo di sana tuh jangan hujan. Palestina kan bukan tempat gitu. Kalau di Palembang dengar-dengar hujan. Nah kalau di sana udah kati hujan. Jadi selama sebulan, saking panasnya derajat Celsius api tadi, apa yang terjadi kalau ada burung yang nak lewat di pucuk kawah api tadi, kena hawanya burung tadi nyampak terbakar di dalam kawah. Jadi luar biasa panas artinya. Nah, nala sekolah. Kemudian apa namanya, saking bingungnya Namrud untuk cak mano caronyo narok Nabi Ibrahim ini ke dalam kawah. Kan kalau panas tak baca mana. Ini kan jadi saking kumtu tak kati akal lagi. Kita panas ke. Ujung-ujungnya bingung mereka. Nah, nagoknya mak mano. Kita ni jangankan kita burung yang terbang banyak. Napa? Kita mendekat tak baca. Akhirnya baru kepikiran kita buat manjanik. Manjanik itu seperti ketapel. Jadi Nabi Ibrahim itu ditaruh di apa? Alat namanya bahasa Arab itu manjanik. Kalau bahasa kita ketapel, tapi bukan ketapel yang model mah ini. Ketapel yang model mah itu nah. Ditaruh di situ Nabi Ibrahim, kemudian dilempar ke. Nah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Ini wong lamu apal kan lo doa ini. Ada lesionyo janyo. Untuk apa lah? Dengan mutung. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kita baca kan pas kapan nih? Pas kapan? Pas lagi masak atau kita baca rumah? Cuman buku lama dulu. Oh, kalau tangan kita keno pas ngoreng tekeno. Oh, jadian hilang kejadian. Naam, jampi-jampiannya. Ya enggak apa. Namanya Al-Qur'an kan? Wahai api, kata Allah. Ya naru, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, api yang dingin, bukan api yang panas. Lalu wasalaman, dan api yang dinginnya itu dingin yang nyelamet ke. Jangan dikira yang membinaso ke kita ni panas be, tidak, dingin juga pacak binaso. Kalau panas kepanasan binaso, kalau dingin kedinginan. Yo, makonyo dalam syariat ado tayamum, ado tayamum. Tayamum tu alasannya nomor pertama, kalau tak katik banyu di rumah kita, tak katik banyu, kita nanyo dulu sama tetangga-tetangga. Jangan pas di rumah katik banyu langsung tayamum. Nanyo dulu sama tetangga sekitar 40 sekelurahan tak katik banyu. Laju akhirnya ke Sungai Musi kering misal, contoh. Nah, model mah ini baru boleh tayamu untuk kita sholat sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib. Kalau wudhu kita nak sholat harus berwudhu, tak katik banyu. Setelah kita cari-cari, ganti dengan tayamum. Tayamumnya di wajah sama tangan, sama tangan, bukan sama telapak tangan, tapi sama tangan. Banyak apa namanya wong yang nak pergi umroh di pucuk pesawat dionyo tayamum di
pesawat tadi nepakkan tangannya di jok kursi pesawat. Kira-kira di kursi pesawat itu ada enggak? Kate. Nah, jadi salah. Itu salah, salah ilmu itu tuh. Jadi makmanu Ustaz, motong dikit, nyimpang dikit. Kalau kita nak sholat di pojok pesawat, dak kate wudu. Mako nak ambil wudu, ada banyu dak? Ada. Di toilet tuh ada banyu, tapi kalau kita makinyo laju basah kuyuh. Nah, makmanu tayamum, tidak usah tayamum. Jadi makmanu tidak usah wudu, tidak usah tayamum, sholat seperti biasa dalam keadaan duduk. Kakek begitu mendarat, tinggal kita kodo. Nah, mak itu yang betul tuh, mak itu. Yang betul tuh di pucuk pesawat, di pucuk kapal terbang, di pucuk motor mak, motor mabur, king Jawi yo, motor mabur. Yang wong Jawa, wong Jawa nyebut kapal terbang tu motor mabur, mabur tu yo terbang. sudah. Alhasil kalau kita di pucuk pesawat, mak itulah cagonyo. Tidak usah wuduk kalau memang tak punya wuduk. Tak usah juga tayamum, karena tayamum tu medianyo bukan debu, tapi tanah yang berdebu. Nah, doang majlis yang di rumah ini makin ngomong, kalau cak itu Ustaz bawa tanah be dari Palembang, ngapoi nyangoi diri, nyangoi diri ngawai di kalung mak pempek cak cehoi dak bako. Cak kemarin nah, masya Allah, dak berhenti pempek kemplang roti, anak ni melok be melok makan. Nah, kemarin tu ngetok lah 3 kali kamar, tidak bangun, tidak hati uangnya, malu-malu anak minta pempek nak berasan kan. Alhasil, insya Allah kita umroh bareng galau-galau lagi. Lucu juga kalau seini umroh galau, sepesawat sekituan lah insya Allah, tidak kati yang mustahil, tidak kati yang mustahil. Nah, jadi balik ke cerita tadi, tidak kati tanah, mako tayamum dak usahlah, langsung bae salat, tinggal kage pas mendarat kita kodo. Nah, tayamum juga alasannya kalau sakit. Kalau sakit, kata dokter jangan pakai banyu. Kalau kau pakai banyu kage tambah sakit, lamo kau sakit bakal sembuh. Boleh pakai tayamum. Nah, kage kalau gara-gara sakit dia salat dengan tayamum, salatnya juga wajib dikodo. Ustadz, kalau misalnya di rumah sakit, dia di pucuk kasur, di sini apa infus, yang ini lain macam-macam, tapi masih sadar. Diajak ngomong masih nyambung. Dari mana? Kata dia. Dia masih nyambung diajak ngomong. Wajib tak sholat? Wajib. Nak berwuduk tak baca kan di pucuk kasur lagi sakit. Bertayamum, jangan dibawa karena di rumah sakit harus steril. Mak malu. Dak usah tayamum, dak usah wudu, dak usah tayamum, salat seperti biasanya be, maki isyarat dan seterusnya, kage tinggal kalau dia sehat, kalau dia sembuh, salatnya dikodo kalau sakit. Nah, kemudian salah satu alasan juga untuk kita boleh tayamum kalau di musim dingin. Di musim ini ceritanya kalau di Arab atau cerita di tempat-tempat yang ekstrim dinginnya, di Rusia sana yang dingin-dinginnya, mako kalau wudu dengan banyu yang dingin tentu bakal ngilu dan macam-macam lah. Nah, kalau selama masih ada pemanas, dipanas ke dulu, mako dia wajib manas ke banyu. Ana punya kawan sekolah waktu dia man dulu, dia kalau nak basuhan banyu masak banyu dulu. Untuk basuhan baju be masak banyu, saking dinginnya di keran tu dak metu banyu. Beku jadi luar biasa. Nah, gara-gara dingin maka dibolehkan tayamum kalau dak katik pemanas air. Nah, cerita balik ke dingin tadi tu. Jadi kenapa Allah ngomong dalam Al-Qur'an kuni bardan wasalaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah api ini api yang dingin dan api yang memberikan keselamatan. Artinya kenapa Allah nyebut selamat? Karena kalau Allah nyebut api dingin,
cuma ngomong dingin be, maka dingin itu kalau Nabi Ibrahim terus ada di dalam api yang dingin, lamu-lamu sawo juga. Nah makanya Allah tambahi bukan cuma dingin, tapi dinginnya yang memberikan keselamatan. Nah sekarang yang ngenjuk selamat tuh Allah atau api? Allah. Jawab yang betul. Allah. Yang memberikan selamat tuh Allah atau api? Allah. Nah lalu kenapa Allah ngomong wahai api jadilah engkau api yang dingin dan memberikan keselamatan? Nah mana yang benar? Yang memberikan keselamatan Allah atau api? Allah. Allah. Lalu kenapa Allah ngomong salaman memberikan keselamatan api? Jadilah api yang memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Oh memang ini artinya sebab Musa musabab. Segala sesuatu galo-galonya dari Allah. Cuma di dunia ini Allah membuat sistem kehidupan ada sebab Musa musabab. Kita makan, yang membuat kita kenyang ini nasi atau Allah? Allah. Tapi Allah membuat perantaranya perantara nasi. Nama itulah kita. Sehebat-hebat kita, setinggi-tinggi ilmu kita, jangan pernah kita lupa dengan alam sekitar. Karena kita kapan baik pasti membutuhkan bantuan wong lah, wong lain. Nama itu kira-kira pelajarannya. Kemudian kata ulama, kenapa Allah nyebut ya nar, wahai api, jadilah api yang dingin, jadilah api yang memberikan keselamatan untuk siapa? Untuk Ibrahim. Kenapa nyebut disebut Ibrahim? Kenapa ala Ibrahim? Kata ulama, kalau Allah tidak menyebut ala Ibrahim, maka selamo-lamonyo yang namonyo api idak katik panasnyo sampai hari kiamat. Nah, makanya diinjo apa keterangan ngala Ibrahim. Ala Ibrahim dinginnyo selamatnyo untuk Ibrahim bae. Setelah Ibrahim keluar, api balik pak, balik panas. Nah inilah kehebatan daripada kekuatan Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allah maha hebat. Yang panas pacat jadi dingin, yang dingin pacak jadi panas, yang sago pacak jadi senang kayo, yang senang yang kayo sekali liwat sekejap mato pacak dionyo jadi miskin. Galo-galonyo takdir Allah. Makonyo kata ulama, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalau kita mengalami masalah, kalau kita mengalami kesulitan, maka yang paling lemah untuk dijadikan sebagai tumpuan hanyalah Allah. Baco kata ulama, sabda Nabi Muhammad juga menyampaikan apa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim begitu didatangi oleh malaikat Jibril, wahai Ibrahim, ini aku diutus oleh Allah, kira-kira kau nak butuh bantuan aku atau tidak? Katanya Nabi Ibrahim, kalau minta bantuan dari kau, aku tak galak. Ini hebat Nabi Ibrahim. Tumpuannya hanya kepada Allah. Sudah dijawabin. Sudah dijawabin. Katanya Nabi Ibrahim, kalau aku minta tolong sama kau, aku tak galak. Aku nak minta tolong cuma sama Allah. Lalu
Malaikat Jibril balik tanya sama Nabi Ibrahim. Nah sudah kalau cah itu, kau nak minta tolong dari Allah, kau minta tolong apa? Maka kata Nabi Ibrahim, aku tidak perlu nyelaskan apa kebutuhanku sama Allah. Karena detik ini, saat ini Allah tahu tentang keadaan aku. Hasbiyallah wa ni'mal. Itu yang dibaca Nabi Ibrahim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau DWA, kalau kami-kami, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa maksud dari bacaan tadi? Hasbunallah. Apa artinya hasbunallah? Ada yang tahu tak? Hasbunallah. Apa artinya? Apa? Apa? Cukuplah, betul. Hasbunallah. Cukup yang memberikan, yang menolong, yang memperhatikan dan seterusnya untuk kita, Allah. Tidak perlu kita minta sebenarnya, karena Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Itu yang dibaca oleh Nabi Ibrahim. Nah, ketika beliau membaca hasbi Allah wa ni'mal wakil, langsung Allah mengatakan ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Nah, ini bacaannya bagus. Makanya ulama ngajarkan kalau baca hasbi Allah wa ni'mal wakil, ini jadi bacaan kita. Jadi wirid kita setiap hari pagi, sore, isya sebelum tidur baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Berapa kali ustaz? Terserah ibu-ibu berapa pacaknya. Semampunya. Kalau nak paling muda, 7 kali pas pagi. 7 kali pas sore. Kalau ada waktu lagi, pas malam-malam sebelum tidur. Kalau pas tidur inilah tempat yang cukup bahaya. Wong galak nembak-nembak itu di malam hari. Wong galak nganggu-nganggu itu di malam hari. Maka baca sebelum tidur 70 kali hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Nah, kemudian 10 Muharram, hari bersejarah. Tiba-tiba pas Nabi Muhammad pindah dari Mekah Madinah, beliau menemui wong Yahudi ni puasa. Ditanya oleh Nabi Muhammad, kamu ni ku perhatikan tanggal 10 Muharram puasa. Ayat naon? Ayat naon? Ado apa? Gerangan kalian berpuasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Maka mereka menjawab, Yahudi kota Madinah menjawab, di Madinah tuh banyak wong Yahudi. Kalau di Mekah yang ada wong penyembah berhala. Bedanya Yahudi sama penyembah berhala apa? Beda. Kalau ini tak kati Tuhannya. Wong kafir Quraisy tuh Tuhannya Tuhan ngibul. Tuhan bohong dari berhala patung. Tapi kalau Yahudi itu dulunya mereka pengikut Nabi Musa. Maka mereka menjawab, wahai Muhammad, kami puasa tanggal 10 Muharram ini gara-gara di tanggal ini Allah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa, dari kejaran Fir'aun. Maka sebagai bentuk rasa syukur kami kepada Allah, pada hari ini kami puasa. Maka Nabi Muhammad ngomong sama seluruh sahabat, oh kalau cah itu tahun depan kita puasa. Tahun depan kita puasa. Tahun depan datang. Akhirnya beliau berpuasa. Lalu tiba-tiba pas puasa, wong yang menjadi murid Nabi, sahabat-sahabat Nabi ngomong sama Nabi, Nabi Muhammad, kalau kita puasa tanggal 10 ini, kaget wong-wong setelah kita, umat Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad, setelah sahabat meninggal galo, bakal nyangko, oh ternyata puasa Asyura ni meloi Yahudi. Yahudi. Yahudi itu benar atau salah? Benar. Pengikut Nabi Musa, cuma ajarannya diubah jadi salah. Nasrani itu mengikut Nabi Isa, tapi sudah diubah. Isa berubah jadi itu salah, keyakinan-keyakinan yang salah. Yesus itu anak Tuhan, salah dan seterusnya. Nah, alhasil katanya sahabat Nabi Muhammad, kalau kita puasa tanggal 10 Muharram ini kaget bakal ada uji wong.
kato wong kaget ngomongi kita, oh tanggal 10 Muharram ni puasonyo meloi Yahudi. Oh akhirnya apa kata Nabi Muhammad? Ya sudah kalau cak itu kata Nabi, tahun depan kita puasonyo bukan tanggal 10 be, tapi sebelumnya juga puaso tanggal 9. Nah makonyo kita disunahkan. Kapan Ustaz sunahnyo? Kamis depan tanggal 9. Jumat depan tanggal 10. Puasonyo kalu pacak. Kalu pacak tu dak pacak, yo dak apa-apa. Namonyo beka kalu. Kalu samo ko kolu. Beda. Kalu tu apa kalu? Ya seandainya. Kalau kolu, kolu tu tega atau tak tega? Kolu tu tega atau tak tega? Kolu. Oh ya. Tega. Kalau itu tega atau tak tega? Tega. Tega. Eh, kalau tak kalau tak tega. Enam, sudah. Jadi kalu paca tanggal 9 puaso, tanggal 10 puaso. Kalau tidak paca, ya sudah. Tanggal 10 dia ngembek tanggal 10 be, idak ngembek tanggal 9. Nah, Nabi Muhammad ngomong, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oi. Kata Nabi yang ngomong Nabi, kata Nabi Muhammad, aku berharap kepada Allah. Ahtasibu alallah, aku berharap kepada Allah. Siapa yang puasa tanggal 10 Muharram, dosonyo selama setahun sebelumnya Allah ampuni. Nah, jadi Nabi berharap, artinya Nabi berdoa. Siapa baik yang puasa tanggal 10 Muharram, insyaallah satu tahun dosa yang lalu Allah ampuni. Kalau yang berharap Nabi Muhammad pasti kabul. Karena Nabi itu tidak pernah ngibul. Insyaallah tanggal 9 kita puasa, insyaallah tanggal 10 juga puasa. Nah Ustaz, aku nak mumpu boleh tak? 9, 10, 11 kepalang. Ya kalau kepalang jatuhi. Boleh. 13, 14, 15 nak puasa jatuhi. Semakin banyak semakin baik, bagus, lebih besar pahalanya di sisi Allah. Yang penting ikhlas lillahi taala. Puasa ni minta maaf. Ada wong galak banyak puasa sunnah, tapi dia tidak pinter jago lidah. Sayang. Ada wong banyak puasa sunnah, tapi dia tidak pinter jago hati. Sayang. Lebih baik tidak puasa, yang penting pacak nyago lisan, pacak nyago hati. Nah, lebih baik lagi dua-duanya. Dia puasa oke, kemudian nyago lisan, nyago hati juga oke. Seperti itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanggal 9 beliau puasa, tanggal 10 juga puasa, memerintahkan umat untuk berpuasa. Tanggal 9 tadi kan alasannya supaya beda dengan Yahudi. Nah, ini jadi ajaran ilmu untuk kita. Nabi Muhammad tu dak galak samo dengan mereka. Dak galak samo. Kalau urusan sisiran rambut, coba jingok ibu-ibu. Nabi Muhammad itu sisiran rambutnya belah tengah. Belah tengah. Karena zaman dulu wong Yahudi sama wong Nasrani itu nyisi rambut sikok ke belakang, sikok belah pinggir. Belah pinggir, tetap pinggir. Nah, Nabi Muhammad nak berbeda. Oh, kalau cak itu kita belah tengah. Nah, ini Nabi Muhammad nak beda. Urusan makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Maki terjingok pulak tadi itu. Sebelum masuk ke ruangan ini masih maki terjingok. Apa yang terjingok? Pisang goreng.
yang terjenguk pempek dos. Masya Allah. Lah terbayang nikmatnya. Untung tadi belum makan. Pas nian, nyediokan perut. Alhasil, tak tahu pempek dos itu nanti dos apa. Udang kering, udang gagu, atau tahu, pistel, lemak kan lo. Memang pempek pistel itu lebih lemak dos daripada iwak. Bener tak? Tidak bener, tergantung. Yang mana yang ado bae? Eh, ado iwa laju, dengan iwa laju kalau. Yang penting ado. Nam. Jadi urusan makan Nabi Muhammad tak kalah samu. Beliau mensunnahkan sunnah kalau kita makan, makan samu-samu. Kalau makan samu-samu bukan makan dewean, makan samu-samu. Kalau dulu tu galak ado adat makan gawaan. Eh, sikok ngawak kuah cung. Sikok ngawak kuah kari, sikok ngawak kuah gangan. Wuh, mantep. Kuah gangan. Kuah itu Masya Allah, sikok-sikok jauh rantang. Ada ngawak iwa asin bulu ayam. Ada ngawak macam-macam. Nah, dikumpulkan. Yang sikok modalnya modal seberapa. Eh? Pel payu, kita makan bareng, makan gawaan. Modal seberapa, dimentangkan seberapa. Mako bukan sepri. Sepra kalau sepri itu untuk dedo. Nah, jadi dibentang sepra, sepra itu bahasa Arab. Sepra itu bahasa Arab. Alas untuk makan bahasa Arabnya itu sufro. Sufro, sufro, sunnah Nabi itu. Jadi Nabi kalau makan sunnahnya make maka sepra. Nah, kita kaget makan. Nah, di sini ada sepranya sunnah. Jadi bukan adat itu. Jadi ibu ini untungnya belajar. Kalau kita mentang sepra, ingat. Oh, ini nih dirgawike oleh Nabi Muhammad. Dapat pahala. Ibu malam-malam pas nak tidur. Pas nak tidur. Apa namanya? Mersihkan spray. Ngibas-ngibaskan itu nah. Apa? Maki sapu atau maki sewet tulang. Kan? Dibersih-bersihkan itu sunnah nah? Nabi. Nabi ngajarkan sambil maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim sebelum nak tidur. Nah, Nabi Muhammad kalau makan bareng, beliau itu menyunnahkan kita kalau makan bareng jangan sediaman nian, jangan ngoce-ngoce nian. Jadi jangan. Jadi tengah-tengah sediaman idah. Aduh ngobrolnya. Cuma jangan ngobrol terus. Oh, jom-jom ya, Kak Ma. Nah, kenapa Nabi tengah-tengah? Karena wong Yahudi, wong Nasrani kalau makan sikok diem bae, yang sikok ngoceh terus. Maka Nabi di tengah-tengah. Diemnya nida, ngoceh terus juga ida. Alhasil ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir tanggal 10 Muharram. Masalah 10 Muharram, kaget kita belajar. Ini belum ini. Ini baru pembukaan deh, ini pun. Baru setengah tiga. Nah, masih sejam lagi ya saya. Jadi apa namanya tanggal 10 Muharram itu ada banyak kesunahan. Salah satunya kalau kita masak di tanggal 10 Muharram lemak-lemak kelah. Lemak-lemak kelah. Jadi yang biasanya masak tempe tambahi tahu. Tambahi yang biar yo tambah-tambahilah. Jadi lemak-lemak kalah, jadikan hari itu hari istimewa. Kemudian apa namanya disunnahkan kita apa dia untuk menyantuni anak ya, anak yatim. Idak pulo nak ngadu ke acara, idak pulo juga nak melo acara, idak pulo. Yang penting kita jingok terkhusus dari keluarga kita. Kalau kita tahu ada keluarga yang abahnya meninggal anak yatim, nak usah kalau ibunya meninggal mak malu. Ada abahnya dia. Dijingok kalau abahnya kayo di diem kelah. Tapi kalau abahnya juga idak begawi atau sago apa salahnya? Jangan yatim be piatu juga melo. Idak masalah. Kita bantu dari keluarga kita, dari tetangga kita dengan niatan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ado adat tanggal 10 Muharram almarhum Ustaz Taufik galak masaknya. Masak bubur Asyura. Nah, bubur Asyura itu adatnya dari mana? Oh, secara hipun ngoten. Ngeten.
sejarahnya mah ini sejarahnya. Nabi Nuh waktu beliau di pucuk kapal sama umatnya yang cuma sedikit karena banjir bandang kan bawaan lapar, maka dikumpulkanlah daripada apa yang mereka bawa dimasak jadilah bubur. Itulah sejarah bubur Asyura. Nah, jadi disunahkan juga, jadi adat yang baik kita masak bubur. Bubur Asyura itu bubur maki apa Ustaz? Bebas. Yang penting bubur masaknya tanggal 10. Nak warna putih, nak warna kuning, nak warna coklat, terserah. Tapi biasanya kalau bubur sop yang dimasak tu bubur. Nah, bubur sop tu mana caranya? Nah, jangan marah, bertanya ini. Bubur sop, kalau kamu masak bubur sop apa dia? Apa ni bumbunya? Sudah oke. Dia hitam tu maki apa? Kecap gula abang. Kecap gula abang. Boleh tak kita resep? Oi tak maki, tak maki kecap. Cek hoi maki gula abang. Ananjuk resep baru. Nah. Ini resepnya turun temurun. Ana kalau masak bubur sop ibu-ibu saya tidak ingat tahu ini. Tidak ingat tahu. Kalau masak bubur sop, ana nelpon umi ana almarhum, mi almarhumah. Waktu dulu-dulu waktu masih mondok, pengen masak bubur sop. Bumbunya apa dia? Dia ngomong, "Aili gampang," kata dia. "Bumbu sop itulah, cuma kau tambahi yang buat dia lemak itu adalah ayam." Pakai kelapa goreng. Nah, jadi boleh dicoba. Boleh dicoba. Itemnya itu sebenarnya bukan kecap. Kecap itu cuma pemanis be. Aslinya itu pakai kelapa goreng. Kelapa goreng itu tahu kan kelapa goreng? Jadi kelapa disanggai kemudian digerus. Nah, metu minyaknya. Nah, itulah. Itulah yang membuat sedap. Apa namanya? Bubur. Ana sampai detik ini nak makan bubur sop di Manobe belum nemu bubur sop model lamu. Oh, kalau kami galak masih. Galak. Nah, jadi apa namanya? Kunci resep resionya adalah di kelapa goreng. Nah, Ustaz, kira-kira takegannya berapa? Nah, tak tahu takegannya berapa lah. Nah, alhasil, jadi itu termasuk yang baik, yang bagus. Masak bubur, kemudian kita bagi-bagikan ke keluarga, bagi-bagikan ke tetangga. Kalau mereka puasa, kita minta sama mereka, jadikan ini untuk mecah puasa, untuk buka. Itu tujuannya, kita masak dimakan oleh wong yang lagi puasa pas mereka buka. Ustaz makan bubur dak lemak? Yo, tidak kenyang. Yolah, ini kan tanggal 10 nih baik, bukan tiap hari. Tanggal 10 ini baik, tidak masalah. Untuk menghidupkan daripada syiar tanggal 10 Muharram. Alhamdulillah. Amin.
lil badriya Allah salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah pelajaran di dalam ilmu fiqih. Di pelajaran sebelumnya kita di tengah pembahasan tentang sholat sunnah, yang mana sudah kita ketahui sholat sunnah itu pahalonyo ada urutan mana yang lebih utama, mana yang lebih afdol. Dan ternyata tingkatan sholat sunnah dewean yang dilakukan dewean yang derajat pahalonyo paling tinggi adalah sholat sunnah witir. Itu yang sudah kita pelajari. Sholat sunnah witir minimalnya 3 rakaat dan maksimalnya 11 rakaat. Yang 3 rakaat itu kita disunahkan maco setelah Fatihah. Rokaat pertama sabbi isma rabbikal a'la, rokaat kedua kul ya ayyuhal kafirun, rokaat yang ketiga baik disambung atau dipisah, sambung 3 langsung, dipisah 2-1, maka yang satu itu baca kulhu al falak sama annas masing-masing satu kali. Nah, kemudian setelah witir, sholat sunnah yang paling afdol adalah sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu. Ado qobliyah, ado ba'diyah. Nah, rawatib ini terbagi dua. Ado yang mu'akkad, ado yang tidak mu'akkad. Mu'akkad itu apa, Ustaz? Mu'akkad itu yang dikuatkan. Kenapa dikuatkan? Karena Nabi Muhammad tidak pernah ninggalkenyo. Mu'akkad itu kenapa jadi mu'akkad? Karena Nabi Muhammad tidak pernah ninggalkenyo, terus digaweke. Baik Nabi Muhammad lagi di kota atau lagi di luar kota. Nabi istiqomah mengerjakan yang mu'akkad. Adapun kalau rawatib yang ghairu mu'akkad, yang tidak mu'akkad, kadang-kadang kalau Nabi dalam keadaan di luar kota, beliau ninggalkan. Tapi kalau beliau ada di dalam kota, yang mu'akkad atau yang ghairu mu'akkad, galo-galonyo digawike oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian dari sholat sunnah rawatib yang terbagi dua tadi, yang pertama mu'akkad, yang kedua tidak mu'akkad. Yang mu'akkad yang paling afdol adalah sholat sunnah fajr. Sholat sunnah fajr atau qobliyah subuh atau qobliyah fajr podo wae. Samo bae. Jadi kalau ada yang nanya, Ustaz, apa niat sholat sunnah fajr? Samo usolli sunnatal fajr. Ustaz, qobliyah fajr samo sholat fajr samo atau idak? Samo. Niatnya mak mano? Boleh fajr, usolli sunnatal fajr boleh, usolli qobliyatal fajr boleh, usolli qobliyatas subhi juga boleh. Boleh galo. Idak sholat lagi boleh. Selama sholat sunnah, lalu wajib jangan. Nah, qobliyah fajr pahalonyo number one. Number one yang paling tinggi rawatib dari sunnah mu'akkad adalah sholat sunnah fajr. Di rokaat yang pertama kuliah
Di rokaat yang kedua kulhu, atau rokaat pertama alam nasroh, rokaat kedua alam taro. Nah, atau nak digabung juga boleh. Rokaat pertama alam nasroh plus kuliah, rokaat kedua alam taro plus kulhu, boten nopo-nopo. Galo-galonyo wenang boleh, boleh-boleh baik. Naam. Sudah. Setelah sholat sunnah fajar, jangan lupa yang kemarin kita ajarkan, ada zikir sebelum sholat, subhanallah bihamdihi, subhanallah inazim, astagfirullah 100 kali. Kemudian baca doa sunnah fajar, Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Ada dah ibu-ibu yang baca doa itu? Sudah lanjut kemarin tuh nyarinya tuh, sebelum nyari kemarin tuh, ada dah yang nyarinya? Nah, jangan, sayang, amal ke itu doa bagus nih yang dari Nabi Muhammad. Subhanallah bihamdihi, subhanallah azim, astagfirullah 100 kali. Kemudian sholat, setelah sholat kita baca doa. Doa, cari di Google, doa sholat fajar atau doa fajar yang bunyi awalnya Allahumma inni as'aluka rahmatan min indik. Nah, itu awalnya. Dapat itu di Google, jangan nanya resep be. Masak bubung sop. Nah, resep bubung sop, klik metu. Bukan itu be kita cari, tapi cari doa fajar juga. Nah, kemudian baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian baca ya hayyu ya qayyum ahyil quluba tahya aslih lanal amal fid dini wad dunia 18 kali. Ustaz kepanjangan bacaannya Ustaz, kapan sholat subuhnya? Ya sudah, kalau tak balak panjang-panjang, minimal baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Insyaallah rezeki ngejar-ngejar kita. Yang ngomong Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, kalau kau maco ini 100 kali, wahai sahabatku, kemarin kau ngejar-ngejar dunia, dunia berlari terus dari kau, tapi kalau kau istiqomah, kebalik akan keadaannya, dia bakal ngejar-ngejar kau, kau tidak tertampung lagi sama dunia. Nah, ini kata Nabi Muhammad. Kaget besok ibu amal ke, baru besok nelponan, nah Ustaz, aku lah maco tapi masih mah inilah. Baru sehari. Ya baru sehari. Terus ke. Sampai akhirnya kita meresepi maknanya. Lama-lama kita sadar, ya Allah, ternyata lemak, lebih lemak lah zikir daripada duit. Daripada duit, lemak lah zikir cukup. Duitnya walaupun tidak nambah, mak-mak lamu tulah, tapi cukup, tapi berkah. Gara-gara subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ini penglaris punyonyo Nabi Muhammad. Jadi beliau ngajarkan kita, kalau pengen lancar luncur urusan dunia, satu, subhanallah bihamdihi subhanallah azim astagfirullah, baca sebelum subuh 100 kali. Dua, pas habis sholat duhur, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Titik. Ida, titik situ be. 100 kali insyaallah, kata Nabi Muhammad, kalau wong maco itu 100 kali dalam satu hari, selama hari itu dia tidak bakal disentuh oleh kesusahan. Tidak bakal susah. Baca lah sambil nimbang cucung. La ilah. Ambil nimbang cucung kan, ngawai cucung, ngendong, nedoi cucung. Tak taunya kita yang tertidur. Kita yang tertidur. Nah. Ini galau-galau resep dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah sholat sunnah fajar, yang muakkad adalah qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur aslinya 4 rakaat. Jadi qobliyah 4, ba'diyah juga 4. Cuma
yang duonyo muakkad, yang duonyo ida. Qobliyah zuhur aslinya 4, yang duo muakkad, yang duo ida. Kalau punya waktu empat-empatnya bagus. Tapi kalau cuma pacak dua rakaat jangan ditinggal. Ba'diyah zuhur samo. Aslinya 4 rakaat tapi yang duo ida muakkad, yang duo muakkad. Maka setelah sholat fajar yang paling afdol besar pahalonyo qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Sudah. Kemudian setelah zuhur apa yang muakkad? Ida asar dak kate. Qobliyah asar ado cuma ida muakkad. Nah, kemudian yang muakkad seterusnya 2 rakaat setelah maghrib. Qobliyah maghrib ado dak? Ado. Qobliyah maghrib ado dak? Ado. Qobliyah maghrib ado dak? Ado. Oi. Qobliyah maghrib ado dak? Ado apa kate? Ado. Kate atau ado? Ado. Eh tambah lapar perut nih. Caunya ini. Kacau. Nyegit-nyegit ditambah lapar. Ado nak qobliyah maghrib? Ado. Ado. Bukan dak kate ado. Nah, cuma idak muakkad. Yang muakkad ba'diyah maghrib. Kemudian selanjutnya 2 rakaat ba'diyah isya. Isya ado qobliyah tapi idak muakkad, yang muakkad ba'diyah. Jadi muakkad itu setelah kita simpulkan ado 10. 2 rakaat subuh. 2 rakaat qobliyah zuhur. 2 rakaat ba'diyah zuhur. 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya. Nah, galak yang mau bertanya, ustaz, ba'diyah maghrib itu kita ada sholat sunnah awabin makin nun. Sudah pernah ditanya ke ibu kemarin. Bukan awabin makin mim, tapi awabin pakai nun. Bukan mim tapi nun. Nah, ba'diyah maghrib itu kita memang setelah sholat maghrib ada sunnah Nabi Muhammad sholat sunnah apa namanya sholat sunnah awabin. Mana yang kita dulukan ustaz? Dulukan ba'diyah dulu. Dulukan ba'diyah dulu. Apalagi kata ulama ba'diyah kalau kita gawikan secara otomatis dia juga melo awabin. Jadi awabin itu tidak pulo niatnya usolli sunnatal awabin. Tidak pulo. Yang penting sholat sunnah apapun yang dikerjakan antara maghrib dan isya maka itu sebutannya adalah sholat sunnah awabin. Jadi balik ke permasalahan tadi, yang muakkad 10, sisonyo ghairu muakkad. Apa dia ghairu muakkad? Duo sebelum zuhur, duo setelah zuhur, berapa? 4 kan. Kemudian asar berapa? Dua sebelum. Asar berapa? Dua sebelum. Dua atau empat? Apa tiga be tengah-tengah? Eh, asar qobliyahnya dua atau empat? Jawabannya empat. Empat betul. Empat. Nabi Muhammad ngomong, kata Nabi Muhammad sering kena sampaikan di sini. Cuma ibu-ibu sering suka enggak nyatat sih, atau sekedar dicatat enggak pernah diulang-ulang. Kamu ini gimana sih? Kata Nabi Muhammad, rahimallahu umroan. Semoga, kata Nabi Muhammad. Nabi berdoa, semoga Allah merahmati. Siapapun umatku yang sholat qobliyah asarnya 4 rakaat. Jadi 2 qobliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur yang tidak muakkad ini, 4 qobliyah asar berarti berapa? 8 sudah. Kemudian qobliyah maghrib 2 berapa? 10. Lalu tambah qobliyah isya 2 jadi 2 be. Total rawatib itu ada 22. Yang 10 muakkad, yang 12 tidak muakkad.
Nabi ngomong kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang dionyo megang rawatib muakkad 10 rakaat dalam satu hari dia salat, pegangnya betul-betul, haram baginyo jasadnya tersentuh api neraka. Nah, insyaallah kita baca istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Semoga ilmu yang kita dapatkan pada siang hari ini diberkahi dan mendapatkan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada waktu 30 menit lebih kurang untuk sesi tanya jawab sambil kita santai-santai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ibu Tri Arti dari Masjid Baitullah. Saya baru hari ini Ustaz Kupsikir di sini, tapi Masya Allah berkesan bagi saya. Amin. Ini perlu saya pertanyakan Ustaz, apa yang disampaikan tadi, misalnya yang khawatir warna ini, itu kalau bisa itu Ustaz, kami itu diberikan selebaran. Karena apa? Kalau dengan itu kadang nyambung masuk kering. Jadi dengan adanya perkembangan kesehatan, jadi minimal kami itu di rumah bisa mengulang-ulang. Oke, terima kasih sarannya. Dan anak ibu menyuk saran sama ibu. Ibu-ibu yang sudah tua mungkin memang tidak pacak lagi nak nyatet. Cuma yang muda juga banyak di sini. Yang muda juga banyak, bahkan lebih banyak. Jadi yang muda catatlah omongan anak. Kemudian yang tua nanyo sama yang muda. Sabar. Kan ada WA. Kan ada WA gampang. Tahu. Penesan baik itu. Iya. Nah. Iya. Betul, sabar. Ini kan ngomong-ngomong, Mbak. Ini kan bukan pertanyaan, kan? Bukan pertanyaan, cuma sanggah. Nah, satu lagi. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Diana dari Gora Bostan. Mau nanya, kalau pembagian hajat itu santunan kan tanggal 10. Ya mana kalau mereka tanggal 11 atau 12 atau 13 itu tidak? Sebenarnya menyantuni anak yatim itu tidak terikat dengan tanggal. Semakin sering kita menyantuni semakin bagus. Nah, cuma memang di tanggal 10 ini ada keistimewaan yang lebih. Ada momen tanggal 10 Muharram yang mana Nabi Muhammad SAW menjadikan momen ini sebagai syiar umat Islam untuk menyantuni anak yatim. Nah, sekarang majelis-majelis taklim, masjid-masjid itu galak buat acara. Kamu tanggal 10 galo, dionyo ngundang-ngundang anak yatim, kesian anak yatim itu. Anak yatim ini kan badannya cuma siko, yang ngundangnya 3, yang ngundangnya 4. Nah, bejenjit ibunya,
Bejenjen ibunya, dia tak punya motor pula, naik beca ke sana. Ke sana habis sebenarnya kesian. Jadi kalau anak pribadi, emang tak galak anak nyala-nyala kuo, tapi kalau anak pribadi lebih baik kalau bisa. Kalau tak bisa ya tak apa. Lebih baik diantar ke. Ida nyaroi anak yatim itu, nah dinjo ke lain cuma kan mungkin pertimbangan wong tadi lain. Ustaz kalau kita nganter-nganter ke dewe, kakek wong tu tak percaya sama kita. Mungkin kan? Ya sudah. Tak masalah acara. Nah cuma kalau kita ngadokan serempak masjid ini, masjid ini, masjid ini, masjid ini. 10 galo. Mungkin kesian anak yatimnya boleh tak digeseng 9 atau digeseng ke 11 dan seterusnya? Boleh-boleh saja. Terima kasih. Ya siapa lagi Bu? Yang di belakang? Nah ya silakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohanan Ruslani dari Masjid Nurul Mu'alimin di Lorong Anir Bukit Ama RT 14. Yang akan ditanyakan sehubungan dengan juga dengan santunan anak yatim. Di dalam ketentuan tak dalam hadis tak dalam Al-Qur'an. Kita tuh kalau namanya yatim itu gak kati bapak, saya juga gak kati bapak lagi. Karena sehubungan dengan yatim, anak yang diberikan, anak yang diberikan santunan tadi di dalam ketentuannya sampai dengan batas usia berapa. Di sini yang kadang-kadang menjadikan kendala kami perlindungan masyarakat. Selanjutnya, andai anak yatim tersebut sudah terdata, tapi kata Ustaz tadi karena gawino sempat tak sempat datang saat ditanyakan haknya tadi Laila. Nah kira-kira dalam masalah ini kami mohon penjelasan bagaimana sebaiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak yatim man la aba lahu adalah anak yang tak kati abahnya sebab dia abahnya meninggal. Kalau tak kati abah gara-gara dia berciri, bukan yatim. Bukan yatim. Jadi kalau laki bini berciri, anaknya itu tetap tanggungan bapaknya meskipun dia diasuh oleh ibu. Meskipun dia diasuh oleh ibu, dionyo sebagai ayah tetap wajib menafkahi anaknya. Nah, menafkahinya mana Ustaz? Ya terserah mereka. Ngobrolan nanti nyuk duit jadi atau terserah. Biaya sekolah siapa Ustaz? Apa? Bapaknya. Kalau ciri. Nah, yatim itu kalau meninggal. Sampai kapan dia stay apa disebut sebagai yatim? Sampai dia baligh. Kalau dia sudah baligh, baligh itu dewasa secara syariat. Apa dewasa secara syariat? Kalau perempuan dia nyuhed, kalau laki-laki dia nyu mimpi basah. Minimal umur nyuhed atau mimpi basah minimal umur 9 tahun. 9 tahun. Apa namanya? Kalau setelah masuk 9 tahun belum head atau belum mimpi basah, maka dia belum baligh, oke? Jadi kalau dia belum baligh masih boleh nerimo. Nah, sampai puncaknya umur 15. Kalau umur 15 masih belum head, masih belum mimpi basah, dia balighnya dengan umur. Jadi batasan umur itu 15 tahun maksimal kalau idak head sama idak mimpi basah. Tapi kalau di bawah 15 sudah head, sudah mimpi basah, itu sudah dikatakan dia baligh. Kalau sudah baligh maka dia bukan yatim lagi. Kalau sudah baligh maka bukan yatim lagi. Tapi ibu-ibu, kalaupun dia sudah baligh, kita jingok dulu keadaannya.
kalau memang dionyo susah, dionyo sago dan seterusnya, maka kita santuni tidak masalah. Ini penting ibu-ibu. Mumpung kesebut, gara-gara kesebut akhirnya ingat. Ingat itu maksudnya tidak lupa. Ibu kalau menjadi panitia pengumpulan dana santunan anak yatim, tambahilah judulnya panitia santunan anak yatim plus fakir miskin. Kenapa? Karena kalau ibu fokusnya judulnya cuma anak yatim, kaget takutnya tidak tepat sasaran. Karena nyari anak yatim ini tidak mudah. Di RT itu nyari yatim tidak mudah, susah. Kadang-kadang yang ngadokan masjid Pak Jo, yatimnya dari Skojo. Benar tidak? Betul. Susah nyari yatim itu, makanya biar lebih fleksibel. Fleksibel tuh lebih lentur. Maka tambahilah panitia apa namanya santunan anak yatim plus fakir miskin yang membutuhkan. Untuk apa judul itu Ustaz? Jadi wong yang nyumbang tuh tahu kalau memang ini ternyata anak yatimnya minim. Tapi ada wong yang dulunya dia yatim, yatim. Dan ternyata pas dulunya dia yatim, sekarang ini dia sudah balik, tidak yatim lagi. Dia membutuhkan tetap. Boleh tak kita unjuk? Kalau judulnya anak yatim, be, tak boleh. Tak boleh. Kalau wong unjuk kita khusus untuk anak yatim. Kalau yang kita unjuk ternyata sudah balik, artinya kita tidak amanat. Ini tanggung jawab panitia unjuk ke anak yatim. Ternyata yang nerima sudah balik. Balik bukan yatim lagi. Tidak amanah. Nah, ini bahaya. Nah, ini penting. Susah kok. Apa? Nah, makonyo pilih-pilih. Jadi judulnya itu yang pertama. Yang kedua yang perlu diingat. Ini memang sangat sulit. Kalau kita ngenjuk anak yatim, artinya duit itu punya anaknya, bukan punya ibunya. Sekali lagi yang ngomong, kalau kita ngenjuk anak yatim, maka itu artinya itu punya anaknya, bukan punya ibunya. Tapi penting ini ibu, kita ini apa namanya jingok-jingok, makanya pele-pele. Kalau nak ngenjuk anak yatim, kita jingok ibunya ni sago, ibunya ni susah, maka kita ngenjuk anak yatim tu lebih lemak bentuk barang, buku, tas dan lain-lain, dan juga ngenjuk ibunya duit. Karena dia, apalagi yang ibu yang amanah, ibu anak yatim tadi amanah, dia susah juga, dia wong sago, apa dia hanjat hinjit tadi, pindah dari masjid ini ke masjid ini, pindah dari musola ini ke musola ini, hanjat hinjit karena diundang tadi, butuh ongkos, dia nak awak anak yatimnya tadi itu kan butuh anak dia nak disuruh laju dewek, kaget hilang mak mano gitu, tanggung jawab apa? Nah, jangan lupa, ibu anak yatim itu juga diejo ke. Jangan sampai akhirnya kalau kita tak ngejo ke nyo, ya terpaksa dia maki. Dinjo anak yatim tadi buku, tas, alat tulis, dan seterusnya. Plus duit 500 ribu. Sedangkan ibunya ini kan, dia misalnya yang amanah, yang sago juga, yang tak kate duit juga. Dia bingung, nak kesana tak kate ongkos. Berutang sambung. Nah, ini juga perlu dipikir ke. Ini yang penting. Nah. Kemudian, makanya anak-anak kalau misalnya kami lebaran sanjo-sanjo kumakuanku, kalau duit itu diniat ke dinjukkan oleh wong untuk anak. Ini nantuk ponaan.
Anak tak berani maki. Kenapa? Karena punya mereka, bukan punya kita. Dikumpulkanlah oleh bini anak, oleh hari mana. Nah, kakek paling-paling tepakinya kalau untuk apa? Untuk fasilitas hidup mereka yang bukan kewajiban kita. Untuk nafkah, makan sehari-harian kan kewajiban kita. Maki duit budak, tak boleh. Tapi untuk ke apa namanya fasilitas mereka, misalnya beli mainan, beli apa, itu tak masalah. Ini kalau padahal bukan anak yatim, anak yang masih ada abahnya, lagi takut makinya. Nah, kalau ibu cuma ngejuk ke anak yatim, ibu yatim tadi tidak kita berikan, takutnya dia melakukan sesuatu yang dilarang agama. Apa dia? Dia maki duit anak yatim gara-gara kita tidak ngejuk iju juga. Nah, ustaz, itu kalau kita ngejuk dia, dia lemak. Dia beli kenyo HP, jadi kenyo apa, beli kenyo ini, beli kenyo ini. Jangan kita pening-pening kepala. Ya, jangan, itu urusan dia. Yang penting kita nyelametkan, jangan sampai dia berbuat maksiat. 500 untuk ibunya, bukan untuk anaknya, maka ibunya jangan kita lupa, enjuk juga nak 50, selawi 100, silakan berdasarkan pertimbangan. Ini cuma saran. Cuma saran kalau kita jadi panitia. Nah, sudah diundang, ternyata tidak datang. Sudah diundang ternyata tidak datang. Kalau namanya sudah terdata, tercatat fulan bin fulan, maka itu punya dia. Tidak pacak dioper ke yang lain. Tidak pacak. Jadi mama no antar. Salurkan ke dia langsung. Tak boleh diterima oleh wong lain, apalagi masuk kas masjid, kas langgar atau kas majelis. Tak boleh. Apalagi makan dewek untuk panitia. La haula wala quwata. Hati-hati. Nah. Jatuhi pertanyaan yang lain. Makanya sebenarnya paling lemah. Paling lemah itu nyantuni anak yatim. Kalau kita paling lemah, kita selalu ke dewek. Atau memang kita tahu panitia ini ngerti agama. Karena kan panitia ini kan panitia deh. Yang memimpin panitia tadi bukan ustadz atau ustazah. Nah, khawatir kaget pengelolaannya tuh meleset. Nah, sampai minta maaf. Kadang-kadang ada misalnya untuk muat ngado ke santunan anak yatim tadi tuh sampai nyewa gedung. Bukan di masjid, bukan di musala, nyewa gedung. Duit gedungnya ngemek dari itu, tak boleh. Harus dari duit lain. Nah, ini kan kadang-kadang gua enggak salah. Kalau tidak ngerti. Nah, jatuhi pertanyaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Riri dari pengajian Firdul Haq di Jalan PDAM. Maaf Pak Ustaz, saya mau menanyakan bacaan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kami dibaca 70 kali. 7 kali. Itu untuk apa Pak Ustaz? Ya, itu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau ibu tanya manfaatnya untuk apa, banyak. Karena itu maknanya adalah kita bertawakal, berserah kepada Allah. Insya Allah kalau kita mengamalkan itu, kita akan diberikan kemudahan, diberikan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Tidak, cuma itu be, hasbunallah wa ni'mal wakil be. Ya. Baru ketemu ibunya. Dari tadi nyari mana ibu yang ini? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya yang nanti buat ini ada yang menerapkan beda ada baca. Jadi ini mungkin mengenai masalah pernikahan yang sekarang ini. Jadi dia bercerita seperti ini. Dia ini sudah menikah kira-kira 4 tahun atau 5 tahun. Nah, tidak sengaja setelah menikah itu beres rumah, ketemulah surat nikah mertuanya. Nah, ternyata di surat nikah mertua itu kalau kita jingok di tanggal lahir, tanggal nikah sama kelahiran istri dia,
itu jaraknya di bawah 6 bulan. Kalau zaman Rasulullah kan ada 6 bulan. Artinya ya mungkin bisa sudah prematur lahir itu kalau bisa. Nah, ini kalau salah 4 bulan sekian kali lahir. Nah, jadi kebingungan akhirnya dia ini agak ngerti katanya dasar nikahnya dia. Karena yang ini berarti anak di luar nikah. Sedangkan anak di luar nikah kan ada 4. Pertama, kalau dia cewek tidak boleh nikah oleh orang tuanya tapi boleh kin. Kedua, tidak mendapatkan waris, tidak boleh pakai bin. Yang terakhir, kalau dia anak pertama itu laki-laki, maka dia tidak berhak menikahkan adiknya yang perempuan. Nah, yang sekarang ini jadi takut nak ngomong sama mertua, kaget ini tentang mertua, yang ada setiap mungkin ngomong masalah ini. Nah, tapi ini kepengen nak ulang nikahnya. Apakah kalau kami kasih saran kemarin, diam-diam baik, cari wali hakim yang amanah, buat saksi, mereka nikah, diam-diam. Seperti itu, kalau saran kami. Nah, jadi kalau apakah saran kami itu salah, kan ya, karena ini tahu kalau kasusnya di sana anaknya tidak tahu sampai meninggal, ya artinya kan tanggung-tanggung pokoknya kan tidak ngaku, kayaknya anaknya anak di luar nikah atau karena ini memang anak yang sah gitu. Nah, kalau kayak ini apa lo kan? Kalau kami kasih saran seperti itu, nikah lagi diam-diam, ya ajak oleh hakim yang pasti dikasih semua yang dia sah-sah untuk nikah saja. Bagaimana cara? Terima kasih. Nah, dengan cintanya lagi buat insya Allah di keluarga kita tak kasih yang model-model seperti itu. Jadi betul sarannya sudah tepat daripada nak nelusuri. Bisa jadi kan wong tuanya ini dia penganten dulu lagu sudah akad dulu tapi buku nikahnya baru diterbitkan. Bisa jadi mungkin, bisa jadi. Cuma kan mungkin itu mungkin ke kecil. Nah, lebih amannya lagi langsung eksekusi, weh. Langsung eksekusi, dia ngomong sama bininya, memberikan pemahaman, boleh. Atau apa namanya, kalau dia tahu bininya. Nah, sudah tahu tambah lemak. Langsunglah dionya itu ke wali hakim KUA setempat untuk diulangi akad nikahnya. Nah, Ustaz, Mak Manu yang kemarin. Anak-anaknya Mak Manu. Sudah punya anak? Sudah punya anak. Nah, yang kemarin itu karena tidak tahu, maka tidak masalah. Makanya sebenarnya, ini jadi pengalaman. Jadi pengalaman kita nih ya. Kalau kita nak nyari, maka harus jelas-jelas dulu. Seharusnya ini kesalahan daripada kesalahan yang ngantenkan mereka itu. Seharusnya kan diperiksa dulu, ini bin siapa, binti siapa. Nah, binti siaponya itu benar gak? Siaponya itu memang apa nikahnya sah. Manu ininya anaknya benar gak anak Dionian atau anak di luar nih? Nikah diperiksa dulu, ini sudah jadi word kijet. Word kijet kesalahan daripada apa ketip yang pertama yang ngantenkan yang anaknya ini. Jadi jangan diterima apa namanya, oh ini binti fulan, mana wali apa? Wali nasabnya. Nah, dicek dulu wali nasabnya apa tidak. Tidak boleh misalnya ini wali nasab yo aku bapaknya. Benar tidak bapaknya nian atau tidak? Harus dicek seharusnya. Nah, harus diteliti. Jangan asa usuk. jangan asa usuk. Nah ini. Jadi simpel singkat cerita karena ini bisa kita sebut sebagai kecelakaan. Kecelakaan. Jadi yang lama biarkanlah yang lama. Kemudian ini. Nah, kemudian apa namanya untuk anaknya tadi, anak yang pertama lanang atau betino? Kalau salah betino. Anak yang pertama betino. Aduh. Nah. Untuk itu anaknya kaget kalau mereka nak pengantin. Kalau mereka nak pengantin, apa namanya bagusnya? Jangan dia yang wali. Tapi dia tak tahu. Iya paham. Tetap jangan dia yang wali. Nah itu kan jangan dia yang wali. Tapi dia tidak berdosa. Karena tidak tahu. Nah ini makanya, aduh.